told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Kang Mas Pro. Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya sehingga sepeda motor impian segera parkir di halaman rumah. Amin. Kali ini saya akan informasikan kenapa sih memilih Vario 160 sebagai sepeda motor impian dari teman-teman semuanya. Karena dari beberapa masih belum paham mengenai Vario 160 itu sendiri, belinya tujuannya untuk apa, dan kenapa membeli Vario 160, kali ini saya akan jelaskan satu per satu. Yang pertama, membeli Vario 160 itu sendiri dengan harapan dari para pembeli itu mendapatkan tenaga atau power yang besar, teman-teman. Dengan dibekali basis mesin 160cc SOHC yang aslinya itu memang 156,9cc dengan torsi 12:1 sehingga menghasilkan tenaga 15,4 PS, ini menjadi salah satu pertimbangan memilih Vario 160, karena secara larinya dan juga tenaganya dengan menggunakan mesin 160 ESP Plus 160 4 valve ini sangat bertenaga, teman-teman, dan sudah teruji serta terbukti bahwa Vario 160 mampu memberikan tenaga dan kecepatan yang luar biasa hingga saat ini dibandingkan produk-produk Honda khususnya yang lainnya. Ini untuk kecepatan sudah luar biasa, tenaga juga sudah sangat diakui bahwa Vario 160 ini memiliki power atau tenaga yang lumayan besar. Kemudian yang kedua, dari segi keamanan, teman-teman, tidak hanya dia itu bertenaga, tetapi keamanan juga harus dipertimbangkan. Karena memiliki harga yang tidak murah, yaitu Rp29.930.000 untuk OTR di Ketanggon Brebes, Jawa Tengah, Rp30.000 kurang Rp70.000, maka keamanan dari Vario 160 versi ABS ini sudah dibekali dengan keyless atau smart key system yang jauh lebih aman dari maling. Dan ini sudah terbukti bahwa keyless itu sendiri mampu untuk menjadi keamanan yang saat ini sangat diandalkan, teman-teman. Selanjutnya, yang ketiga, yang Vario 160 ini tidak hanya bodinya yang besar dan memiliki bobot yang besar juga, yaitu 117 kg untuk versi ABS, memiliki ban yang besar, teman-teman. Sekarang untuk Vario 160 ini memiliki ban tapak lebar, teman-teman. Nah, seperti ini untuk bannya, teman-teman bisa lihat tapak lebarnya. Jadi sangat sesuai sekali dengan bodinya, yang mana bodinya besar sehingga bannya pun besar, di mana ukuran di bagian depan 100/80 ring 14. Adapun bannya di sini pakai ban federal. Sedangkan di bagian belakang ini jauh lebih lebar dibandingkan dengan yang di bagian depannya ini, teman-teman. Nah, ini dia. Jauh lebih lebar di bagian ban belakangnya, terlihat sekali dengan ukuran 120/70 ring 14, teman-teman. Jadi tidak hanya bodinya yang lebar, tapi ban pun disesuaikan menggunakan ban tapak lebar. Kemudian yang keempat, dari mana untuk fiturnya juga tergolong sangat lengkap, teman-teman. Di mana dari segi tampilan di bagian panel meternya ini memberikan beberapa informasi yang mana sangat mudah kita pahami, adanya trip A, trip B, average konsumsi bahan bakar, kemudian total kilometer, pergantian oli, jam digital, dan juga dilengkapi dengan power outlet atau power charger di bagian bagasi sebelah kiri. Di sini power outletnya pun menggunakan tipe USB sehingga sangat mudah saat kita gunakan. Bagasinya juga tidak kecil, tapi dia lumayan dalam, teman-teman. Tidak hanya di sebelah kiri ini, di sebelah kanan juga bagasinya lumayan dalam, teman-teman, untuk Vario 160 ini. Kemudian yang kelima, dari sistem pengeremannya ini, karena ABS itu sendiri jauh lebih unggul dibandingkan dengan pengereman-pengereman lainnya saat ini, untuk ABS itu akan lebih mudah memberikan pengendalian saat dalam kecepatan tinggi sehingga menghindari kita
tergelincir saat mengerem mendadak, teman-teman. Dalam kecepatan tinggi, mengerem mendadak untuk ABS ini memberikan pengereman yang maksimal sehingga kita tidak mudah tergelincir. Di mana di sini bisa teman-teman lihat perbedaan daripada versi ABS ini, disknya itu dibandingkan dengan versi CBS lebih besar, terdapat lubang-lubang untuk dibaca oleh sensor speednya di sini, meskipun dia memang menggunakan satu piston pada bagian kalipernya, untuk kalipernya pakai Nissin. Tetapi secara sistemnya, dia itu bekerja sangat maksimal dalam proses pengereman. Walaupun untuk sistem ABS pada Vario 160 ini hanya di bagian depan saja atau single channel di bagian depan, di bagian belakangnya tidak, teman-teman. Tidak hanya di bagian depan yang menggunakan pengereman disc brake atau pengereman cakram di bagian depan, di bagian belakang juga untuk versi ABS menggunakan pengereman cakram. Seperti teman-teman lihat di sini di bagian belakang menggunakan pengereman cakram juga. Nah, ini dia untuk kaliper di bagian belakang menggunakan Nissin untuk kalipernya juga, teman-teman. Nah, kemudian untuk Vario 160 ini memang harganya jauh lebih tinggi dibandingkan versi CBS, di mana untuk yang versi CBS harganya 26.870, sedangkan yang ABS ini hampir 30 juta kurang Rp70.000, karena di sini pengeremannya sudah menggunakan pengereman ABS dan juga cakram di bagian belakang dan juga di bagian depan. Serta beberapa perbedaan lainnya sebagai penunjang perbedaan pada bagian emblemnya juga di sini memberikan tampilan yang eksklusif atau istimewa untuk Vario 160. Tampilannya menggunakan yang emblem timbul. Untuk kapasitas lainnya dari bagasinya ini sama persis sebenarnya dengan Vario 160, masih 18 literan tapi sudah lumayan cukup lah. Memang kalau kita bandingkan dengan PCX ya jauh, teman-teman, karena di sini 18 liter kalau PCX itu 30 liter. Sedangkan tangki bensinnya di sini berkapasitas 5,5 liter, teman-teman. Nah, kalau misalkan kita berkendara, posisi riding kita itu memang terasa diajak untuk jalan yang apa namanya, inginnya tuh narik gas terus, pengennya tuh betot gas terus, teman-teman. Ketika teman-teman mencoba Vario 160 di jalan, waduh, udah kerasa banget tarikannya, itu memang dari tenaganya, powernya itu ngajaknya lari, teman-teman. Kalau diajak santai, kayak nggak ngerasain pakai sepeda motor yang ber-CC besar. Jadi enaknya itu memang buat tarikan seperti itu, teman-teman. Jadi itu ada beberapa hal yang saya sampaikan tadi mengenai kenapa memilih Vario 160. Yang pertama dari tenaganya atau CC-nya yang sudah besar, memberikan tenaga yang powerful, kemudian keamanannya juga sudah sangat teruji, memiliki ban tapak lebar depan dan belakang, kemudian fiturnya juga sudah tergolong lengkap ya, teman-teman. Kemudian dibekali dengan pengereman cakram depan belakang serta fitur ABS untuk Vario 160 versi ABS ini, teman-teman. Nah, kalau teman-teman semuanya tidak menginginkan motor-motor yang bertenaga seperti ini, maka saya rasa tidak perlu untuk membeli Vario 160. Karena itulah alasan membeli Vario 160. Yang paling pertama adalah tenaganya, powernya itu yang luar biasa. Didukung dengan fiturnya, didukung juga dengan beberapa kelengkapan lainnya, serta dari pengeremannya, tidak hanya dia bertenaga cepat ya, tetapi dengan pengereman juga harus disesuaikan, dan di sini menggunakan pengereman ABS sehingga antara tenaga atau power kecepatan yang dia dapatkan dapat mudah dikendalikan dengan pengereman ABS serta double disc depan dan juga di bagian belakang. Memang kalau bicara secara harga ini di angka Rp29.930.000. Nah, secara fitur lainnya untuk Vario, kalau kita lihat dari tampaknya di bagian depan, ini lampu-lampunya semuanya menggunakan lampu LED ya, teman-teman semuanya. Dan di sini untuk versi ABS, teman-teman bisa membedakan adanya dua tempat minyak rem di bagian depan semuanya. Ini peletakannya di bagian depan semuanya. Berbeda kalau motor-motor sport ya, seperti itu kan dia ada di bagian belakang satunya. Kalau ini Vario ada di bagian depan semuanya nih. Nah, seperti ini. Semuanya pakai
pakai pengereman disk. Kalau yang CBS-nya, dia tidak ada minyak remnya, karena yang versi CBS pengereman belakang masih menggunakan pengereman tromol. Kemudian untuk versi ABS ini memang tidak dilengkapi dengan pengunci pengereman. Nah, untuk lampu utamanya juga di sini menggunakan lampu LED, seperti teman-teman lihat bahwa lampu LED itu memiliki pencahayaan yang terang dan juga awet. Meskipun ada satu titik kelemahan daripada LED itu sendiri saat kita gunakan pada saat hujan dan juga berkabut, itu tidak bisa menembus seperti lampu bohlam yang bisa menembus untuk kabutnya, teman-teman. Tidak hanya di bagian depan yang menggunakan lampu LED, di bagian belakang juga menggunakan lampu LED semuanya, baik di lampu rem, lampu sen, sampai ke lampu untuk pencahayaan plat nomor pun di sini menggunakan lampu LED. Dan ini untuk tampilan daripada knalpotnya, di bagian ujungnya menggunakan warna silver, kemudian di bagian cover knalpotnya menggunakan warna hitam. Untuk pendinginnya menggunakan pendingin cairan atau radiator, ada di bagian sini, teman-teman. Nah, untuk di bagian CVT-nya di sini, untuk Vario 160, Vario 125, BCX 160, ADV 160, semuanya memang tidak ada kickstarter atau selahannya, teman-teman. Karena apa? Di sini sudah ada fitur sebagai indikasi bahwa ketika akinya ngedrop, itu di sini ada indikatornya. Nah, di bagian sini, teman-teman, gambar aki bisa nyala nantinya berwarna merah, atau selain daripada ada indikator aki yang saat ngedrop berwarna merah, di sini juga terdapat voltase aki atau baterainya. Untuk di Vario 160 ADV juga ada, Vario 125 juga ada voltase akinya. Beda dengan PCX itu malah justru belum ada, ya teman-teman. Kemudian fitur-fitur lainnya ada lampu jauh dekat, klakson dan juga sen, ada tombol starter dan juga ESS atau idling stop system yang berfungsi menghemat BBM di kemacetan posisi stop and go. Ini akan sangat membantu kita menghemat BBM, karena nantinya saat kita mengaktifkan fitur ESS ini, ketika kita berhenti lebih dari 3 detik maka mesin akan otomatis mati dan nyala kembali. Tidak perlu menekan tombol starter, namun tinggal langsung putar saja gasnya, maka dia akan langsung menyala kembali dan siap untuk melakukan perjalanan, teman-teman. Oke, itulah beberapa alasan mengenai kenapa memilih Vario 160 dibandingkan dengan motor lainnya, khususnya tipe ABS. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.